untuk mandiri saat ini kepada berapa sih kepada para korban yang kemarin rembong di Kabupaten. Dan untuk saat ini top mania pemerintah Kabupaten Brebes dan juga Jasa Harja untuk saat ini melakukan atau memberikan donasi kepada para korban yang terjadi pada hari kemarin. Dan Bupati Brebes juga sangat prihatin dan berharap para korban nantinya akan ya. Dan untuk saat ini adalah Ibu Bupati berada di rumah korban yang suami istrinya meninggal. Dan untuk ya. Orang tuanya yang kemarin menjadi salah satu kecelakaan kemarin baru-baru di mana sungguh semoga bisa menjadi anak yang baik. Yo, namanya siapa bu? Namanya Ignel. Ya, ini dia Ananda Ignel yang kehilangan bapak dan ibunya karena kemarin menjadi korban yang meninggal dunia di Pagojengan, yaitu saat ini saya juga bersama rekan vlogger YouTube Kang Henry. Nasun Kang? Nasun. Ya. Ananda Ignel ini usianya baru 2 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Jangan melambai. 1 tahun. Semuanya. Ignel ini usianya baru 1 tahun tapi sudah harus menjadi yatim piatu. Dan ini para pejabat camat Pabuyangan juga ikut hadir, kemudian juga kepala dinas sosial juga ikut serta untuk mendampingi Ibu Bupati memberikan tali asih kepada para korban yang kemarin meninggal dunia, di mana untuk kemarin itu ada 6 korban yang meninggal dunia. Dan ya. Ya baik pemirsa, sementara kita juga nanti akan wawancara dengan Ibu Bupati, di mana untuk Ibu Bupati juga tadi bersilaturahmi ke rumah para korban yang meninggal dunia di kecelakaan kemarin. Dan untuk saat ini, Ibu Bupati juga memberikan tali asih di rumah Ananda Ignel, di mana Ananda Ignel ini harus kehilangan ayah dan ibunya, karena untuk bapak dan ibunya menjadi korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Ya, ini dengan teman-teman dari pemadam kebakaran. Ya, Mas, gimana sih Mas sosok dari Mas Fala? Mas Fala orangnya
kenapa suka cita sama dia banyak mas ceritanya. Yang terutama yang kalau dia bilang sing sabar ya mas, sing sabar baik.